Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Gaber Channel. Iya Gaber cilik-cilik, iya Gaber ya. Iya Gaber yang punya cerita unik dan menarik. Pasti. Kali ini pasti. Ubur-ubur. Bocil nih, bocil. Bocil cilik. Biasa lor. Biasa. Kali ini Gaber akan bikin cerita. Cerita apa Wanyo? Kehidupan. Kehidupan. Di Indramukai. Indramukai Wong Jawa. Seluruhnya pasti ada. Pasti dong. Penasaran kan, Lur? Penasaran dong. Jangan lupa di jalan lo ya. Goyang lagi. Belum dimulai ceritanya. Diapain lagi nih? Seperti apa? Woi, jangan lupa. Like, comment. Wow. Wow. Subscribe ya dong. Mahan dulu ya. Kritiknya kolom meja dan share ke sosial media Anda. Jangan ngantuk, ngomong, jangan ngantuk. Sampingannya apa? Pagi jalan ke sini singgih, jemur-jemuran tuh kalau misalnya dikumpulin celah dalam BH utang kumpulin, kata udah kalau udah kumpul baru kita jual. Kalau bisa apa Wanyo? Si Gembur besok suruh bantu-bantu lah. Ya. Iya lah masalahnya kalau saya sendiri nggak ketanganan Wanyo. Pasti langsung masuk aja. Mumpung panas biar cepet kering, bentar lagi warung banyu panas abis, mau ada yang ngopi. Lagi apa Mang? Maling ya? Nih. Kok baju aku pada hilang? Enggak buka. Ah, maling itu buktinya itu apa yang dibawa itu? Maling ya? Bukan itu, Mang. Itu satu lagi tuh semua. Maling. Maling. Buka tuh. Tapi ada apa Wanyo? Di belakang rame banget. Iya, ribut ya. Ribut-ribut apa yang di belakang? Anu. Iya. Tengok dulu. Bukan maling saya, Mang. Bukan yang punya saya. Wah, iya benar Wanyo itu. Rame banget belakang ada apa ya? Oh iya. Alhamdulillah sih, aduh, yang namanya kerja begini, capek, kerjanya capek, tapi dikit duitnya. Pengennya tuh kerjanya nggak capek, tapi dapet duitnya banyak. Gimana gitu ya? Ada pikiran apa ya? Kalau nyolong-nyolong dosa katanya, nggak boleh. Aduh, begini mah istirahat dulu dah. Pegel juga namanya kerja, pegel duitnya nggak ada. Pengen nggak pegel tapi banyak duitnya. Ya sambil aduh ya Allah, sambil berpikir beneran kejedot. Sambil berpikir duduk-duduk istirahat dulu dah. Sambil cari inspirasi yang bagus. Lagi masak mie, bentar lagi. Duh, anak lambi sisaan. Lambi kemarin belum kering, coba ah, mumpung kentar. Mumpung panas biar cepet kering, bentar lagi warung banyu panas abis, mau ada yang ngopi. Aduh, alhamdulillah peragat, ganti warung ah. Nah, istirahat dulu di sini nih. Aduh. Ya ampun, alhamdulillah sih. Emang kerja berat, duitnya lumayan.
cuma pengen ada sampingan. Sampingannya apa? Pagi jalan ke sini sih lihat jemur-jemuran itu kalau misalnya dikumpulin celah dalam BH utang kumpul-kumpulin kapan udah kalau udah kumpul baru kita jual. Oh no. Dapat sampingan. Tapi kurang asik ya. Masa laki-laki gagah begini ngambil jemuran? Ya ntar aja lah kalau pulang dari sini kalau udah gawenya kerjanya beres. Cuma punya otaknya, otak yang kriminal mulu apa ya? Emang ngerasa nggak punya ijazah jadi bingung nih. Kerja capek, istirahat udah. Kurang, ini gerabangan bersih nggak ini hasilnya apa-apa? Nanti saya periksa ya. Udah periksa dulu tuh, kayaknya nggak beres ini gerabangan ini. Kenapa ya gerabangan anggarnya keluar ya? Sebenarnya nggak keluar kan? Biasanya tuh tiap tahun tuh wanyong tuh panen tuh bersih Wak Komprang. Ini gerabangan dari daerah mana ini Wak Komprang? Suruh bersih, besok-besok suruh yang bersih kerjanya Wak Komprang ya. Ya. Ini kan masalahnya baru awal ini, baru oh, awal panen. Banyak banget sih. Pokoknya besok yang bersih ya Wak Komprang ya. Ya. Sebelah sono, masalahnya kan 3 hektar lagi tuh punya sebelah wanyong. Situ. Sebelah situ belum. Ini nih pegang nih biar bersih nih. Iya. Pokoknya datur aja Wak Komprang. Iya, saya besok kan nanti mau kerja lagi. Iya. Di pohon mangga tuh udah mulai apa penyemprotan. Iya. Pokoknya dawasin aja lah besok panen-panen sini wanyong tuh. Bagus. Kira-kira bagus itu. Rencana kan mau ditebas kan? Iya. Udah gitu aja biar cepet lah masalahnya. Bentar-bentar lagi juga wanyong kontrol. Iya. Pokoknya besok tuh pagi-pagi biasanya jam 7 kan udah siap itu. Iya. Gabalan udah siap pokoknya. Biar nggak malu-maluin lah panen hari, panen tahun ini biar wanyong cepet kaya. Udah makan belum? Belum. Kalau belum ayo kita ke warung. Yo. Makan habis makan ngopi. Bentar lagi kan mau kontrol wanyong. Wah iya. Pokoknya besok disiapin lah gerabagan yang panen siap-siap. Yo. Yo. Yo kamera ke warung. Alhamdulillah. Kerjaan udah beres. Aduh, waktunya balik. Mudah-mudahan kita jalan balik ada pemandangan yang bagus. Kita bisa, ya begitulah Indonesia. Yang penting bisa ngasilin duit buat main ke apem. Aduh. Tapi si Gaber ada nggak dia? Mudah-mudahan sih ada. Kalau nggak ada ya diada-adain aja. Ber, kalau nggak ada langsung balik aja lah. Bodoh amat. Gue lagi pikiran butek pikiran Ber. Ya Allah, gara-gara selangkangan, gara-gara pemandangan. Mikirin duit tuh Ber. Perang kalau lapar-lapar tinggal ambil aja di warung. Iya lapar, makan lah. Ntar dihitung aja sama bosnya. Makan minum sepuasnya habis malam terus kerja lagi. Lagi. Burung arit sebelah sini iya. Terus diberesin tuh. Betul. Jalannya cepet biar nggak lelet kalau jalan tuh. Pak Komprang. Iya. Ngantuk apa ngeling? Ngeling. Ngeli bae. Ngeling ngelak. Ngelapet macul lembe sepaculan mangane bae sing akeh biaran ke mandur kawat kerja kendur mangane tuh baru pesen kopi ntar pesen kopi makan-makan situ tinggal pesen aja situ tuh ada tuh iya ya Wak Komprang sini adem banget ya Wak Komprang udah lapar ya lapar tuh tinggal ngambil aja tuh mau makan-makan mau minum-minum iya makasih tuh mbak pesen katanya mbak tuh belum makan tuh Wak Komprang siapin aja tuh mau makan-makan makan apa tinggal milih aja Wak Komprang makan bagong padi yang sempurna alhamdulillah bagus semua berkat kerjanya si Kembur sama si Kaber ini besok mau dipanen tapi hari ini ngomong-ngomong si Kaber ini udah selesai belum ya yang panen sebelah sana nih kok di rumah belum ada
orang yang motongin padi belum sampai rumah. Apa belum selesai ya? Nggak ada laporan, telepon kek, gimana? Udah lah, gue telepon aja lah. Sabar. Wah, komprang, wis ngelek balik mau ya, no? Ampun, udah makan, udah kenyang, tadi udah suruh pulang aja, wah, komprang ya. Udah kelar semua sih tadi. Ih, HP bunyi lagi. Wanyoh. Assalamualaikum, Wak. Ya, waalaikumsalam, Anyong. Ada di mana? Iya, ada di warung nih. Oh, di warung. Oh, lagi istirahat. Gimana panen sebelah sana udah selesai? Sawah udah kelar, baru satu petak. Ntar suruh pindah ke sebelahnya itu dekat pohon mangga. Iya, ntar saya omong sama tukang gerabangnya suruh pindah. Iya. Yaudah, Pak, kalau gitu saya ketemuan aja lah di warung kopi sebelah mana sih? Oh, Perapatan. Oke. Siap. Ya, saya ikut tuh, Pak. Iya, awalnya mau kesini. Yaudah, saya tunggu ya. Lagi ngopi nih di warung. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran nih, bosnya nih mau kontrol nih. Ya, sekalian nih, makan apa dibayar sama Wanyong nih. Tadi tengok sengaja saya tuh jalan pulang ke sini-sini yang ke rawa-rawa cinta. Siapa tahu ada yang dilihat sedikit menguntungkan apa kayak apa gitu. Lumayan kan. Ini satu bijinya tuh juga cepet dapet nih. Oh, apa ngambil ini aja apa ya? Tapi susah. Nenteng ke sana kelihatan banget. Siang sih kalau malam aja. Gak ada sisa tuh. Oh no. Untung nih siang. Rezekinya loh ya. Ya, karena suasananya orang belum tahu. Tuh. Rumahnya juga nutup. Jemuran. Ah, pas banget bawahnya ada plastik. Jemuran aja lumayan, bro. Dapat buat sampingan. Emang rezeki gak bakalan kemana. Alhamdulillah kan rezeki. Ada pasti langsung masuk aja. Orang gak ada, sepi. Beri lumayan. Coba tahu jalan ke sono lagi kan ada. Tenang aja, bro. Santai, jangan sedikit mencurigakan. Santai aja, bro. Woles. Apa sih tadi warung depan mana ya? Oh, Perapatan ini nih kali ya. Oh, itu dia orangnya ada tuh. Oh, alhamdulillah. Lagi istirahat tuh, nyantai banget tuh, Pak. Ini Banyong, sini Banyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas pinggul. Sini Wanyong duduk. Minum dulu nih Wanyong nih, minum dulu. Aduh, sini iya. Makasih ya. Gimana, Wak? Panen belasnya udah mana selesai? Udah beres, baru satu petak Wanyong. Tadi juga Wak Komprang udah makan nih, tapi belum. Oh, si Komprang kemana? Udah suruh pulang. Oh, ya udah enggak apa-apa lah. Makan ya, kondisinya udah tua, jangan terlalu capek. Terus udah bilang sama orang gerabagan nggak boleh pulang. Udah sekalian ya, paginya suruh pindah di dekat kebun mangga tuh. Ya udah saya omong tadi suruh sekalian ntar pindah. Pokoknya sekelarnya lah di sawah Wanyong ya kan. Beberapa bulan dihabisin tuh sama
Gerabakan satu itu. Oh iya sih. Kalian. Ngomong-ngomong nih si Gembur gimana? Si Gembur tuh kemarin tuh kerja di sebelah sana kalau nggak salah, bangunan kalau nggak salah tuh. Bangunan. Nggak tahu nyerep, nggak tahu bantuin keluarganya. Tidak apa-apa lah. Itu yang penting mah urusan panen mah. Kalau Gaber yang ngawasin semua. Yes, ya nggak butuh orang banyak mungkin si Gembur mau cari pendapatan lain. Salah. Kalau bisa apa wanya? Si Gembur besok suruh bantu-bantu lah. Ya. Iyalah masalahnya kalau saya sendiri nggak ketanganan wanya. Masalahnya besok kan lebih luas lagi nih yang dipanen nih. Lagi kan 2 hektar tuh. Iya, jadi si Gembur harus bantu-bantu lah. Ya. Ya mungkin maghrib mungkin ada di rumah kali ya. Ada di rumah, ntar saya main ke tempat Gembur lah. Iya udah. Kalian main biar jelas gitu obrolannya, sekalian nengok sih. Iya. Terus kalian nengok. Ini kan sampai sekarang nih belum ada yang dibawa pulang nih Gapa nih. Hah? Belum, baru kelar, baru di apa sekalian nanti kelarin semua baru di anu bawa ke rumah. Iya ya, biasanya kan ya panen satu petak langsung kan dibawa. Oh. Iya. Ya udah enggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Dadah, santai. Dapat rezeki dapat 2 biji juga lumayan. Nah. Tuh. Ada lagi. Emang rezeki. Lumayan, deketin, Bro. Bro. Kalau ada orangnya mah insya Allah, Bro. Lumayan. Jangan semua udah biarin buat nyisain obor orang yang punyanya yang tidak mencurigakan sekali. Udah, Bro. Lumayan. Ada berapa potong? Ya, 5. 2 lumayan, Bro. Dapat sampingan, Bro. Buat ngapel apa, Mbak? Cintaku merdeka, sayang. Lumayan, lumayan. Santai aja jalannya, Bro. Jangan mencurigakan. Ah, udah sore, bentar lagi mau ngelanjutin itu pakaian. Lagi masak mie, bentar lagi. Tuh kan, weh. Namanya rezeki, mau dibilang apa lagi? Tuh kan. Ya, ada lagi. Sip. Ada lumayan, Bro. Takut ada yang liatin. Duh, beres-beres ah. Arep iku jemuran sore. Lagi apa, Mang? Maling ya? Kok baju aku pada hilang? Ngebupa. Ah, maling itu buktinya itu apa yang dibawa itu? Maling ya? Ngebupa itu, Mang. Itu satu lagi tuh semua. Maling. Maling. Buka tuh, bukan. Maling, ah, buktinya ini baju-baju saya. Ini tadi baru dijemur, kok kamu ambilin. Bukan, ah, saya laporin kamu. Itu ya baju maling. Saya. Baju maling. Saya. Ini nih, baju panen yang ini. Belum besok, yang di kebun mangga. Nah itu. Sudah nggak kehitung duitnya ya. Tapi ada apa wanya? Di belakang rame banget. Iya, ribut ya. Ribut-ribut apa di belakang? Anu. Iya. Tengok yuk. Tengok aja yuk belakang yuk. Bin. Bukan maling saya, Mak. Bukan yang punya saya. Saya ini bukan maling, bukan. Iya, bener wanya itu. Rame banget belakang ada apanya? Oh iya. Ini masuk. Oh itu maling tuh wanya. Oh iya. Siapa maling tuh? Oh iya. Maling. Iya, dikembun. Dikembun ini. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Maling baju saya. Tadu lo. Tadu lo. Tadu lo. Kirain siapa? Itu baju maling. Saya itu. Maling apaan sih? Apa maling sih malingnya? Baru saya ambil tadi masukin ke sini. Oh lu parah lu, Pur. Baju baju. Ini ya? Ini ya?
Ayo, ayo. Ini ya, ayo. Beneran, Wanyong. Saya mah dimasukin ke Pak. Mbor, udah lu ngaku aja, Mbor. Saya itu dari rumah itu udah bawa, Wanyong. Bawa apaan ini buktinya? Ini ya, simbat tuh. Baju Mbor udah pakai. Oh, gitu lu. Parah lu. Kurang apa sih gue enggak jilonya? Gaji lu kurang apa nih? Gue campur ini. Udah biasa. Kurang apa juga biasa. Udah, Mbak. Bangun lu. Bangun. Malu lu gua lo. Jangan kemalu. Gaji juga lu masih kurang aja lu. Malu pakai bekas. Buat apa lu? Baju basah, saya bau badan. Udah jangan banyak alasan udah ketangkep basah lu. Mau minta maaf enggak lo? Udah minta maaf enggak lo? Ya udah, gua pecat lo. Apa ya? Bajunya alhamdulillah, makasih, maaf ya ya. Ini untungnya masih lama ini. Kalau di luar-luar udah banyak. Yang benar minta maafnya. Aku udah salah lu, Bang. Jangan lagi lu. Halo. Gua depak lu. Tadi alhamdulillah. Pokoknya orang yang kayak gini, yang jelek-jelek kayak gini jangan ditiru nih. Iya, Mbak ya. Ya iya, kan. Jangan ditiru. Enggak usah. Yang mukanya jelek nih, kelakuannya juga buruk tuh. Oh, gimana nih Wanyong? Enaknya nih. Samain ke penonton biar enggak ikut-ikutan. Sini, Mbak. Ngumpul. Jangan lupa dong di tutorial, like, komen dan subscribe-nya channelnya Pia Gaber. Ajar terus. Pia Gaber. Ada.